Macam ni tak payah jual nasi lemak jadi roti lemak lah. Ya. Tengok guys, dia channel. Oke teman-teman, hari ini kita mau lihat dan saksikan si Joyce Lu makan roti dengan sambal. Pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat kan? Biasanya itu kalau makan roti itu kan pakai butter, pakai selai ataupun pakai margarin. Tapi kali ini lihat teman-teman, dia pakai sambal nasi lemak. Itulah keenakan sambal nasi lemak mami. Oke, jadi di sana ada Joyce makan. Hello. Hanya dengan sambal dengan roti saja teman-teman. Wah, tak tahu macam mana boleh makan sambal dengan roti. Mami makan sambal dengan nasi itu biasa. Ini sambal dengan roti. Oke, lihat terus teman-teman videonya. Jangan lupa di subscribe, like, dan tekan loncengnya. Oke, dan saksikan terus di next video. Kita lihat ya, bagaimana makan roti dengan sambal nasi lemak. Macam mana rasanya guys? Makan roti pakai sambal. Hah? Apa rasanya itu? Sedap lah. Hah? Sedap apanya? Cakap dulu. Nasi lemak, sambal nasi lemak makan pakai roti, baru tahu mami. Sedap tak? Kenyang. Cakap dulu. Sedap lah. Jelaskan dulu sama penonton. Ini pedas lah, makan habis ini tak sedap. Tak pedas ya loh. Ya cakap lah nasi sambal nasi lemaknya macam mana. Ini rasa letak itu bagus. Macam ni tak payah jual nasi lemak jadi roti lemak lah. Ya. Tengok guys, dia makan roti dengan sambal. Pada jadi guys, roti gardenia dengan sambal. Sudah habis sambalnya. Sambal nasi lemak. Udahlah itu, banyak kali memangnya itu sambal sudah jadi sup ya. Ada pedas tak? Ya. Roti dengan sambal. Macam mana lah Joyce makan ini? Orang makan pakai butter, pakai apa? Pakai itu selai. Ada ataupun peanut butter tak bu, tak mau makan pakai itu. Ini ada peanut butter pun tak mau makan. Inilah untuk roti. Ini baru bagus, ini baru betul. Nah, dia tak mau makan pakai itu. Pakai sambal pula makan. Apa kau ini? Aneh-aneh. Aneh-aneh tapi nyata. Apa rasanya itu Joyce? Mata.
rasa sambalnya itu macam mana. Dan asamnya dikasih asam Jawa. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk hari ini. Berjumpa kembali di next video. Salam bye-bye, dadah. Oke, satu lagi, jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, dan like-nya. Kita nantikan video selanjutnya dari Mami Ade Bagariang. Dadah.